Hai Jang. Jangan. Oke lu Chris Jong gaya lu Deborah men. Aduh. Apa kabar lu? Baik, gila. Kita udah lama enggak ketemu ya. Aliasnya baru ketemu sekali. Iya. Hari ini aja doang kan kita ketemuan. Hari ini kita doang ketemu. Iya. Gua pernah lihat lu dulu. Di mana, di catwalk atau gua kan model juga selain stand up. Oh iya. Sekarang ini Sep. Baik. Lu kan seorang model dan stand up comedian, tapi mostly stand up comedian gua. Kok duduk? Maksudnya berdiri ya? Iya, kagak gitu juga. Iya, jadi gini, kalau Asep nih permainan lu tau kan Asep ya? Kita diundang nih di Comedy Central, kita diundang bahwa lu harus ngasih jokes ke gua. Dan gua gak boleh berekspresi, begitu juga sebaliknya. Gua akan, karena gua seorang magician, gua akan main sulap, dan lu gak boleh berekspresi. Gak boleh, sepanjang gua permainan sulap, gak boleh. Gak boleh kaget. Pagi. Gak boleh kaget, gak boleh yang bahaya gitu ya. Gue mau main apa ya? Oke deh, gini dulu deh. Gue gak boleh kaget. Jangan. Diusahakan ya. Oke. Gue akan bermain sesuatu yang simple. Simple dulu, kita mulai dari yang simple. Ya kan? Sebuah hubungan juga dimulai dari yang simple. Ada sebuah kartu. Sebuah? Beberapa kotak kartu. Oh, okay. Jangan berat sih. Ketawa sedikit gitu. Gede-gede di sini. Sekarang ini, saya akan berdiri, boleh dong, boleh dong, pesulap bebas, berdiri. Sulap komedi. Oke, sekarang ini, kalau gue bilang seperti ini, lo bilang stop di mana aja, bisa? Okay. Siap. Stop. Kurang cepat, ya. Stop. Kurang cepat lagi, satu, dua. Stop. Belum. Sabar, oke. Okay. Ya, mulai ya, dua, tiga. Stop. Oke. Okay. Oke. Okay. Diambil kartunya. Dilihat, kasih lihat ke kamera. Tangin aja, lo taruh disini. Bagus tuh. Lo taruh disini, taruh. Ini kartunya ya? Yes. Ya? Lihat ya, ini kartunya. Nah, boleh pinjam telunjuk lo gak? Telunjuk lo dorong. Oke, nah sekarang ini, Sep. Menghadap ke kamera. Oke. Lihat ya. Kalau misalkan, gue akan bilang gini, lo lihat kartunya. Lo gak akan lihat kartunya sampai gue minta lo lihat kartunya. Dan 1, 2, 3, gue akan bagi 2. Lo bilang mana, kira apa yang kanan? Yang kanan dong. Kanan ya? Oke, okay. Lo nggak akan lihat kartunya di sini. Pertama, lo nggak akan lihat kartunya. Ada nggak? Oke, okay. Mungkin ada di sini. Lihatin terus kartunya. Oke, okay. Oke, okay. 1, 2, 3. Ada kartu lo? Nggak ada. Di sini ada kartu lo. Ada kartunya. Pelan-pelan aja lihat ya. Ada nggak? Nggak ada. Nah, coba kau lihat deh. Coba yang di sini. Mungkin lu kurang perlahan mungkin. Lu kurang perlahan mungkin. Gua gak boleh kaget deh. Lu gak boleh, tapi lu harus kurang perlahan. Perlahan-perlahan. Kalau lu liat kartunya, itu kartu gua gitu. Ada gak? Gak ada. Di sini? Lu gak lupa kan kartu lu apa kan? Gak lupa gua. Gak lupa kan? Enggak. Yang ini bukan kartu lu? Bukan. Oh bukan, di sini ada. Oh ini kartunya. Kena prank gue. Regulasi dong. Kena dong. Oke. Kok bisa tempel di jidat? Itu namanya SWLAP. Dibacanya? Apa tuh? SWLAP. SWLAP. Oke. Bro, lu tau gak? Orang jelek itu perlu usaha 5 kali lipat dibanding orang ganteng buat dapetin cewek yang dia suka. Ya. Contohnya kalau misal orang ganteng ngasih 1 bunga, orang jelek kayak gua tuh mesti ngasih 5 bunga, bro. Itu juga kadang kalau misal ngasih bunga, bunganya belum tentu diterima. Sekalinya diterima tau gak? Dibuang di tempat sampah. Atau dia buang di depan muka lu, bro. Hmm. Karena dia pikir tempat sampah sama muka lu sama aja. Sebenarnya oke, okay. Sekarang lagi ya, lagi. Kan kalau gue tadi ngetes penglihatan lo,
Iya, oke. Oke, ya sekarang gua ngetes daya ingat. Oke. Okay. Iya, kan yang lu butuh daya ingat gua doang. Daya ingat lo, bro. Mata gua enggak usah kan, jadi gua berwaktu. Enggak gitu juga, Male. Udah. Gua main sama siapa? Oke, sekarang gini. Kita kalau tadi mungkin kartu banyak. Ah. Ya kan? Sekarang kita pakai dua kartu aja. Ya. Oke. Okay. Kalau misalkan ini kartu apa? As kriting. Gua udah belajar. As kriting. Oke, as kriting. Sekarang tangan lo boleh begini? Bentar di tengah. Begini aja. Oh, gila. Lagi tren, men. Lo mau jadi dia buat. Gini, ya. Lo pegang, lo jepit. Oke, okay, ini as kriting ya. Oke, okay. Okay, as kriting. Lo pegang, lo jepit. Nah, sekarang, lo masih ingat gak kartu yang lo pegang apa? Ya, as kriting lah. Karena barusan doang. Gue gak sepupa itu kali. As kriting ya, oke. Okay. Nah, yang lo pegang di sini apa nih? Ini as skop. Oke, as skop. Lo pegang as kriting, gue pegang as skop. Skop. Tanpa lo lihat nih. Oh iya, lo boleh lihat sekali lagi deh. Ini terakhir kali lo lihat. Lo okay, pastikan. Bentar. Ya, tapi gue bentar, gue konsentrasi dulu biar gue enggak terkaget-kaget. Okay. Boleh. Bentar, gue meditasi dulu biar gue enggak kaget. Gue aduh. Firasat gue enggak ini nih. Gue firasat gue enggak. Firasat lo enggak enak, enggak enak gue. Coba dilihat enggak, ini pengen dibalikin aja. Gini aja. Lo bentar, ah, masih, jadi masih. Kayak gini. Nah, terus lo lihat. Enggak, kayak tadi, jadi kayak tadi. Oke. Okay. Yeah. Lo intip, lihat masih ya? Masih dong. Masih lihat juga masih ya? Masih. Oke, okay. Yeah. Nah. Oke, okay. Sekarang ini terakhir kalinya. Karena ini lo harus ingat. Oke. Okay. Lo as kriting, gue as? Askop. Oke, okay. Warnanya hampir sama. Iya. Yeah. Betul kan? Betul. Sekarang, nih ya. Kalau misalkan gue tukar seperti ini. Gitu. Gitu ya. Iya. Yeah. Lo berasa gak gue tukar? Berasa dong. Berarti sekarang yang pegang as kriting siapa? Lu. Gua, lo sekop. Yeah. Ini gua tuker balik lagi kayak gini. Berasa gak? Jangan dilihat dulu. Berasa gak? Tadi sih enggak, langsung lu tarik. Oke, okay. Tapi kalau itu ketuker kayak gitu mungkin ya? Iya, mungkin. Nah sekarang pertanyaannya gini, tadi lu pegang berapa? Eh apa? As? Askop. Askop. Gua pegang as? As kriting. Iya. Iya. Yakin tadi? Ya, berdasarkan tapi muka lo kan? Oke, sekarang gini. Berasa gue as skop ya, gue as kriting ya. Kalau ini gue taruh di sini, as kritingnya di mana, as skopnya gimana? Eh di atas kartu apa? Yang atas as kriting. Oke, okay, yang bawah? Yang bawah as skop. Oke. Okay. As kriting, as skop. Tadi lu mungkin ya harus, yakin gue okay, yakin. Tadi yakin mungkin lo. Ini saran sebagai teman nih. Lu mungkin harus ngecek mata, sama lu mungkin harus minum bisa apa yang penambah. Udah inget ya. Coba dilihat. Bentar, gue setting muka gue biar ekspresinya gak kaget dulu. Tapi berarti di as, ini ke as kriting, as kop ya? Iya. Oke. Okay. Yakin ya? Ya, as kop. Yuk. Meditasi gagal gua. Kok bisa lu? Ah, lu tukang sihir lu. Oke. Perdukung. Berarti berapa tuh kalau nyuri? Oke. Ya udah gua nerusin cerita yang tadi ya. Gue terusin, tapi gue udah menang dulu ya. Iya, ini aja apa gue kasih tau ke lo gitu. Apa ya cowok ganteng tuh cowok jelek itu perlu usaha 5 kali lipat dibanding cowok ganteng buat dapetin cewek yang dia suka gitu. Tadi bunga ya, sekarang coklat. Kalau misalnya cowok ganteng ngasih satu coklat, cowok jelek mesti ngasih 5 coklat, men. Itu juga kadang apa nggak diterima, kadang disujonin, diburuk sangkain gitu. Dia bilang, kamu mau kasih aku coklat apa mau bikin aku gendut? Ya? Padahal sewat kalau misalnya dia gendut ya, kita masih bakal sayang sama dia. Nggak kayak dia gitu. Kita deketin, dia buang diri alias menjauh. Kita apa apa kasih kedip-dipin gitu, dia buang muka. Kita nyetain cinta, dia buang hajat. Si anjing. Gue nggak nyangka itu ngomong gitu. Si anjing. Gue mau main
pinjem handphone lo deh. Ya dong, gue gak lanjut nih. Covid men. Dibuka, dibuka. Lu pikir gue sama. Gak ada gue. Buka. Udah. Buka ini browsernya. Ini browser ya. Iya, oke. Okay. Gue pinjem ya. Gue mau gini. Gue akan ngetik sesuatu dulu di sini sebentar. Nih, gue sudah naruh sebuah prediksi di sini. Oke. Sekarang gue mau lu sama cewek lo yang tadi yang buang hajat di muka lo. Maksudnya yang buang hajat sama buang sampah buang itu di muka lo. Iya, gitu. Gue mah bilang lo jelek ya. Cuman kan menurut cerita lo itu kayak dari pengalaman pribadi. Kira-kira lo mau ngajak nih cewek itu ke sebuah tempat berlibur kemana kira-kira? Buah bisa kota, bisa negara, bebas. Bisa alam baka. Ya itu ke taman. Taman apa? Taman Pahlawan. Taman Pahlawan. Jangan, oh, itu Taman Pahlawan. Apa itu? Belum pernah kita ketemu jadian sebelumnya kan? Oke. Okay. Kalau gue lihat di sini ceweknya mau ke Taman Pahlawan. Bebas kan tadi lo ngomongnya kan? Iya sih. Iya kan? Bebas kan? Nah, iya. Lebih dekat ya, berarti lebih hemat gitu. Iya, ya. Tadi kan berekspresi kan barusan. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong Juri. Iya dong. Oke, terus. Apa lagi ya? Bro, ya, gue kan loveless gitu ya, sekarang gitu, tanpa cinta gitu. Orang bilang kan cinta itu cinta yang nanti ada akhir ya. Kalau buat gitu cinta itu cinta yang nanti ada awal bro. Jadi. Ya gitu deh gue, jomblo lu mungkin jomblo udah kayak 3 bulan, 3 tahun lu udah 3 kali pilpres tuh. Tapi gue tahu bro, percintaan itu gue terminologi dalam percintaan. Ada yang namanya. lu tahu dong terminologi percintaan ada yang namanya apa HTS gitu. HTS itu hubungan. Kalau orang-orang hubungan tanpa status ya, kalau buat gue tuh HTS hubungan tanpa saya bro. Jadi ya, dia sama cowoknya doang gue dicuekin. Terus ada yang namanya TTM bro. Apa tuh? Teman tapi ngantar pulang terus. Teman tapi naktir nonton terus. Teman tapi naktir nonton terus gitu. Iya TTS ya. Teman tapi suwe ya. TTM. Besarnya dia sama yang lain dan ada yang terakhir bro, namanya tuh LDR. LDR tuh long distance relationship ya, long distance relationship. Dekat di bawah. L-nya tuh long, long itu jauh. D itu distance, distance itu jarak. R-nya tuh relationship. Relationship itu apa tuh bro? Hubungan. Kan relationship itu adalah sesuatu yang nggak gue punya sekarang. Udah gue curhat kan? Ini gue berapa tuh? Banyak banget gue aja. Tiga. Udah gak bisa ketawa berapa kali sih dia. Tiga kali. Gak terakhir ini gue udah aja. Udah. Oke. Udah hasilnya gue kalah lah pokoknya. Nanti dilihat aja gue berapa, gue juga gak gitu kan. Stay tune. Oke, thank you semua. Penutup nih. Apa tuh? Askop sama Astrid. Oh iya, itu kemana tuh askop gue sama ini? Ya, kok bisa? Coba tanya cewek lo tadi.